Assalamualaikum, kali ini saya akan memberikan tutorial penggunaan Walterpen di paket buku Widya Wiyata Pertama. Kita langsung aja ya. Untuk menggunakan Walterpen, kita bisa langsung menyalakan dengan menekan tombol power di Walterpen ini. Ketika sudah menyala, maka templatenya adalah menggunakan informasi audio dalam bahasa Inggris. Langsung kita coba yuk. Caranya dengan menunjukkan ujung sensor ini ke magic eye yang ada di setiap halaman. Seperti ini, atau ini. Kita coba ya. Paradise miders lay eggs in the nest of Melba finches. Untuk berpindah bahasa, ada dua cara mengaktifkan pemindahan bahasanya. Yang pertama adalah dengan menunjuk kata Walter di halaman paling depan di setiap buku Widya Wiyata Pertama ini. Langsung kita praktekkan. Ini untuk bahasa Mandarin, bahasa Thailand, dan bahasa Indonesia. Widah Cendrawasih bertelur di sarang Fing Melba. Cara lainnya adalah dengan menunjukkan Walterpen ini ke aktivasi bahasa yang ada di setiap halaman ganjil di semua buku Widya Wiyata Pertama. Ini ya, langsung kita tunjuk. English. Cuman. Mandarin. Bahasa Thailand. Nok Mai Mai, wang kai neu rang kong luk rejok Melba. Untuk pindah antar buku, teman-teman bisa langsung menggunakan bahasa yang sama. Nah, kita akan menggunakan bahasa Indonesia ya. Bahasa. Burung kedasi dapat lama sekali menunggu perenjak bulu di wilayahnya. Kedasi betina dapat mengatur waktu bertelurnya sesuai dengan waktu bertelur si perenjak inangnya. Bila saatnya tepat, kedasi terbang masuk, bertelur, dan mendepak telur perenjak itu keluar sarang. Seluruh proses ini hanya berlangsung 10 detik. Nah, kita langsung pindah ke buku yang lainnya. Ini adalah buku kehidupan sehari-hari. Karena kita tetap menggunakan bahasa Indonesia, maka kita tidak perlu lagi mengaktifkan alih bahasa di Walterpen ini. Langsung kita coba ya. Menunggu giliran saat banyak orang juga menunggu untuk keperluan yang sama adalah perilaku yang baik. Nah, bagus banget ya Ayah dan Bunda. Konten audio di Walterpen ini tidak membacakan teks yang ada di halaman buku, tetapi memberikan tambahan informasi sesuai dengan tema yang ada di sisi kiri buku. Jadi bentuknya adalah informasi tambahan dalam bentuk narasi yang bisa didengar oleh anak-anak. Seru banget karena ini adalah cara belajar aktif buat anak-anak. Anak harus menunjuk ke magic eye dan ini adalah bagian dari mengasah skill motorik halus anak. Buku Widya Wiyata Pertama ini adalah ensiklopedia anak yang sangat lengkap dan sangat bagus untuk dihadirkan di rumah kita. Langsung saja hubungi penjual resmi ya. Wassalamualaikum.